Surabaya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu. Saat kau tinggalkan aku, salahkan ku, salahkan aku. Hilangku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna terbalik dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Semua kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau rewiku. Di depan
Ya, ya, ya. Oke, kita mau dengar. Surabaya mana suaranya? Wow, luar biasa. Hari ini adalah hari kedua YKS ada di Surabaya. Hati-hati. Mbak ya ditolongin gitu loh, dinaikin. Ulang. Kan ditolongin kalau cewek di bawah. Oke. Aku ditamping. Hari ini adalah hari kedua kita ada. Oh iya. Nah, gitu maksudnya. Yeah. Oke, Surabaya luar biasa semangatnya. Hey. Hey. Soi mah. Hey. Soi mah. Kita opening dulu. Kita opening dulu. Udah nyapa semuanya baru kita sapa-sapa. Opening dulu, apa? Jangan diganggu ya. Iya. Opening dulu. Silakan, apa kabar Surabaya? Apa kabar Surabaya? Hey. Bagus. Sehat. Ya. Katanya. Udah gak boleh ada yang kabur. Ya. Katanya tadi opening dulu sampean yang kabur. Ya udah nih, sekarang kita gak boleh ada yang kabur ya. Oke, hari ini adalah hari kedua kita di kota Surabaya. Luar biasa tadi sebelum mulai sempat hujan besar. Besar banget. Hujan besar. Saya di belakang panggung sempat berpikir gini. Wah, bakalan sepi nih hari Nggak kedua ada di Surabaya. Karena hujan penontonnya banget. Pasti bubar. Benar. Ternyata pas ke atas, pas kita mulai, luar biasa tidak ada satupun orang yang bergerak. Semua setia di depan panggung YKS. Wow. Penonton satupun tidak ada yang beranjak. Iya. Makanya di YKS reguler kita selalu ngumumin persiapan karena musim hujan. Benar. Banyak Pak penonton bawa terpal. Banyak bawa terpal. Payung, mantrol. Luar biasa dan udah kumpul dari siang, udah penuh tempat ini. Benar. Tepuk tangan buat warga Terima Surabaya. Terima kasih warga Surabaya. Keren. Ini roadshow ketiga ya. Roadshow ketiga. Sebelumnya di Bandung. Jakarta. Dan ini heboh banget di Surabaya. Di kota Surabaya, salah satu kota terbaik roadshow YKS. Keren. Walaupun kita capek banget, suaranya pada habis. Benar. Ya. Tetap nih buat penonton Surabaya, karena sampean semua juga konsisten, tertib, rapi ya, kita juga memberikan yang terbaik. Lelah capek kita, keringat kita terbayar dengan antusias warga Surabaya semuanya. Keren. Dan gak cuman hari ini sama kemarin. Ya. Di siang waktu kemarin baru pada datang, juga warga Surabaya menyambut YKS luar biasa. Semua jalanan penuh. Penuh. Bahkan sampai depan hotel juga penuh. Kita lihat gimana keseruan warga Surabaya menyambut pawai YKS. Yang datang gak cuma warga Surabaya. Ya. Surabaya dan sekitarnya semua tumpah ruah ke jalanan. Ini dia. Para, 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 para
Merinding. Sambutannya ya. Tak terduga Pak Deni. Luar biasa, terharu ya sambutan dari warga Surabaya. Ya. Nah, tapi kita lihat semua berkumpul, semua bergembira. Pemain EKS juga senang banget mendapat sambutan yang luar biasa di kota Surabaya. Benar. Tapi sayang sekali, ada salah satu teman kita pemain EKS yang belum kelihatan dari kemarin. Iya, dari kemarin ada salah satu yang nggak kelihatan. Banyak siapa? Yang nanyain siapa? Siapa? Olga. Kangen siapa? Gak sama Olga Saputra? Tuh, Olga gak kelihatan tuh. Dari kemarin. Banyak yang nanyain. Banyak tuh. Yang nanyain. Olga mana, Olga mana? Pada nanya Olga kemana? Ya. Abis lahiran. Kita lihat nih, ada yang mau disampaikan dari Olga Saputra buat semua pecinta YKS. Ini dia. Oke pemirsa, ini sekarang aku lagi berada di rumahnya Olga. Olga hari ini lagi sakit, panasnya sampai 40 lebih lah gitu. Saya juga gak tahu kenapa tuh dia masih terbaring di rumah sakit. Di rumahnya ada infusannya, dia masih tergeletak. Nih Olganya di bawah sini. Olga, dia gak bisa bangun. Tadi aku sempat ngobrol sama dia bentar, minta didoain semua-semuanya. Mudah-mudahan Olga cepat sembuh, bisa gabung lagi sama teman-teman semuanya, bisa menghibur lagi. Olga, ada yang mau disampaikan gak buat semua teman-teman fans Olga yang nungguin Olga? Tidak hampir nangis. Kemarin aja nonton nangis saya. Lu banget di sana penontonnya. Saya nangis melihat dia nggak bisa hadir. Saya ngelihat ada spanduk gede buka saya Olga Loper. Sedih saya. Kemarin saya udah jauh-jauh datang. Saya sakit yang bisa datang. Iya, itu dia kondisi terakhir dari Olga Saputra. Olga kesehatannya sedang terganggu, ya, badannya jadi panas. Nggak bisa menghibur penonton yang di Surabaya, ya. Warga Surabaya. Minta doanya dari semuanya, mudah-mudahan Olga cepat sehat ya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah Soimah, ya. Kita akan mengundang ini seseorang yang luar biasa sekali buat Jawa Timur. Seseorang yang luar biasa buat Jawa Timur. Nah, ikut memberikan kontribusi sehingga YKS bisa berjalan lancar, tertib dan aman di Surabaya. Emang siapa sih Pak Deni? Kita undang, ini dia Bapak Irjen Polisi Dr. Randes Unggung Cahyono selaku Kapolda Jawa Timur. Bapak Unggung, ini dia. Wah, didampingi oleh para polisi cilik. Kebanggaan kota Surabaya. Assalamualaikum Mas Dani. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Saya alhamdulillah sehat. Oke. Dengan polisi cilik. Polisi cilik. Ya, 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 ya. Oh. Berarti mereka ini adalah polisi cilik. Oh, yang maksudnya ini anak-anak sekolah warga SD. Jawa Timur SD. SD. Rata-rata kelas berapa, Pak? Kelas 5, kelas 6 di SD 2 Kepanjen, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, Pak Unggung, pertama kami mengucapkan selamat datang di YKS ya. Pak, kita melihat antusias warga Jawa Timur, bahkan gak cuma Surabaya. Itu luar biasa menyambut YKS 2 hari dari kemarin sampai hari ini. Ada yang mau disampaikan gak Pak? Untuk seluruh warga Jawa Timur yang kebetulan tumpah ruah ngumpul semuanya di sini. Dan anehnya tertib banget. Tertib luar tertib biasa banget. Pak. Saya boleh menyapa Mas Dani ya? Oh boleh, silakan Pak. Surabaya, apa kabare? Angkat tangane, di suarane,
Ya, Surabaya. Mas Dani, jadi masyarakat Surabaya ini ramah. Ya. Begitu, saya terima kasih kepada arek-arek Surabaya, warga Surabaya yang datang di lapangan Kodam 5 Brawijaya tertib. Saya minta nanti kalau pulang jaga keselamatan di jalan, tidak ada yang kecelakaan, selamat sampai ke rumah masing-masing. Amin. Amin. Oke, dan ini juga kerjasama dari TNI dan Polri yang luar biasa juga, Pak, ikut mengamankan tempat ini. Betul, jadi di Surabaya, Mas Dini Baso Ima, ya. TNI, Polri, masyarakat Surabaya, Jawa Timur, guyup, rukun semuanya. Semua rukun, rukun bersatu, rukun, damai, Pak, ya. Betul. Alhamdulillah. Oke. Tapi emang iya, orang Jawa itu kalau misalnya udah guyup, ya ayo kita bareng-bareng gitu. Kalau nggak salah, saya kayaknya pernah kenal deh sama Pak Unggung. Ah, serius? Benar. Kenal di mana? Kenal, pokoknya waktu saya masih di Pati, kayaknya masih udah kenal deh sama Pak Unggung. Bapak orang? Satu kampung, Mas Dini. Oh, satu kampung. Tuh kan, benar. Oh. Wah, Pak Unggung, serius? Pati toh, yeah, alah pak, alah. Satu kampung. Satu kampung. Halo kan. Pati. Di Pati. Asli Pati. Jadi iya, 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 iya. Sama-sama. Oh, Bapak di Pati sama, saya juga. Saya di Bandung, Pak. Kumaha, Damang. Oh, Damang, alhamdulillah, Pangestu. Beda Pati sama Bandung, jauh. Nih, Soima. Iya. Di Surabaya ini, Surabaya ternyata itu prestasinya banyak banget. Nih, seperti apa, kasih tahu ya. Prestasi apa aja sih? Taman Bungkul di Surabaya. Yeah. Tahu Taman Bungkul? Taman Kebanggaan Kota Surabaya, Taman Bungkul itu mendapatkan penghargaan internasional di Asian Townscape Award tahun 2013 sebagai taman terbaik se-Asia Tenggara dari PBB. Wow. Gak tanggung-tanggung penghargaannya dari PBB. Dari PBB. Juga Surabaya mendapatkan penghargaan Kota Sehat Tingkat Nasional tahun 2013. Masih ada lagi, Pak. Apa? Masih ada lagi. Perpustakaan Terbaik Nasional 2013. Wow. Dan yang masih anget nih, masih ya. Masih anget nih. Anugerah Adipura Kencana tahun 2013. Berarti bersih Kota Surabaya. Benar. Tapi ya, memang saya perhatikan ya Pak Dani, kebetulan ya, kalau saya off air itu paling kenceng di Kota Surabaya. Uh-huh. Ternyata makin kesini semakin bersih, semakin kompak dan itu nyata, Pak. Oke, luar benar, biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk warga Surabaya. Surabaya. Kekompakan, ketertiban, keamanannya luar biasa. Tidak ada rusuh-rusuh di sini ya. Ya. Tertib, walau padahal puluhan ribu orang berkumpul di tempat ini. Di belakang sana juga banyak penonton juga sama, banyaknya sampai di depan, Pak. Benar, luar biasa, tapi semuanya tertib ya. Tertib. Pak Unggung, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih. Salam Mas buat Deni, semua teman-teman ya, Pak ya. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, sebelumnya, ya, Pak, Bapak sering nonton YKS enggak? Sering nonton. Sering? Sering nonton. Saya pengen lihat Bapak goyang dikit ah. Boleh. Saya panggil teman saya. Sesa! Ya, TNI Polri. Oke. Ya. Masyarakat Surabaya, terima kasih. Sesa. Iya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sar, iya, Pak. Kemarin kita udah ngelihat Bapak Pangdam. Pangdam. Joget. Iya. Sekarang Pak Kapolda. Oke. Seru joget Sesar. Oke. Pak. Oke. Oke. Ikutin Sesar, Pak ya. Bareng-bareng, Pak ya. Bareng. Kita goyang semua warga Surabaya bareng sama TNI Polri dan Bapak Kapolda di sini. Siapa? Juga para polisi cilik yang luar biasa ini. Sesar. Surabaya. Esma. Yeah.
keren banget ternyata Bapak bisa dengan sesar. Apal ternyata. Oke. Okay. Bapak terima kasih Pak ya. Terima kasih tepuk tangan buat kasih. Bapak Unggun Kapolda Jawa Timur. Sukses. Matur nuwun. Terima kasih masyarakat Jawa Timur, situasi aman. Matur nuwun. Selamat menikmati YKS ya Pak. Terima kasih Mbak Saima, matur nuwun. Oke. Kami terima kasih. Silakan. Waduh. Buat polisi ciliknya. Dikawal bapaknya. Baik. Sekarang ada keseruan apa di tenda artis? Hah? Di tenda artis? Iya. Untuk nih, saya pengen Saima. Kemarin Nyakse itu kan dapat tenda yang istimewa. Benar. Ya, kita protes. Kita kemarin kan minta ya. Biar tenda kita juga bagus kayak mereka. Benar. Apakah sudah, apakah tendanya sudah ada perubahan atau belum? Sudah. Kita lihat aja gimana. Kita lihat. Ayo, ayo kita lihat. Kita lihat di tenda artis ada siapa? Ayo, let's go. Teman. Diangkat. Diangkat Pak, diangkat dulu gitarnya Pak. Kita kemarin tuh dibeda-bedain, sekarang mau apa lagi? Hah? Mau tahu? Nih coba. Oh, eh teman-teman. Ah. Nih. Woy. Pengen tahu? Oh. Kita bersyukur sekarang kita udah ada kursi. Ada band, ada band, ada main gitar, nah, ada tukang pijit, ada buah. Ada yang komplain nggak? Komplain. Ada yang baru jadian. Oh siapa? Yeah. Oh ini baru jadian. Rombopak. Apa aja jadian? Nah, kemarin kan kita bedain banget nih. Kita kasih ruangan yang satu yang sumpah. Iya. Terus itu berantakan. Sama Nyakse. Iya benar, dibeda-bedain. Oh iya dong. Nih. Harga diri, Ren. Udah ada. Alat band, drum udah ada. Drumnya beda, drum topeng monyet ini beda. Oh. Gitar udah, buah udah ada. Udah ada semuanya. Kalau gini baru pemerataan. Iya, benar. Nyakse nyaman, kita juga nyaman. Iya dong. Enggak dibeda-bedain. Enggak. Kalau kemarin, terasa perbedaannya. Soima udah bagus tanda kita. Iya dong, sofa enak banget. Oh, makanannya juga udah ada kepiting. Kepiting, makanannya udah pasang aja. Dari Pak Teddy. Cipu. Ada Pak Teddy? Gak ada, tapi ngirim kepiting. Buah-buahan. Berarti udah ada perubahan, Pak. Oke. Berisik banget sebelah tapi. Apaan ya? Ini apa lagi nih tetangga nih? Udah goyang. Eh, kita lihat. Kan lagi live. Kok ada yang berisik sih di sebelah? Ini siapa? Enggak, ngawal siapa? Bukan. Enggak, ini tukang sapu. Terima kasih, Pak. Kita mau ke dalam sebentar, Pak. Kenapa? Ada keperluan apa? Enggak, mau lihat aja Pak. Kita kan ada standby di ruang sebelah. Kita dengar ada berisik-berisik. Boleh dengar musik gitu tadi. Boleh. Tapi ingat hanya 5 menit ya. 5 menit. Tadi jam ya Pak di waktu ya. Ya udah enggak apa-apa, yang penting dia yang sama Pak ya. Penasaran kita Pak. Udah lama. Mau lihat kelakuannya Yanto nggak? Kalau lagi di luar kota nih, Pak Yanto nih. Sebentar, sorry. Hei, matiin deh. Sebentar. Sorry, teman-teman. Bentar, coba musik dulu. Toh, inget anak, Toh. Lu pamitnya ke Surabaya ngapain? Anak lo dua, Toh. Inget anak. Mas Angger, lihat nih bapakmu nih. Angger, lihat nih. Angger sama Bagas. Buat bapak lo, Toh. Bagas. Pamitnya kerja ke Surabaya. Nih, lihat nih. Nanya dulu kuliahnya apa, Mas. Ya, gak harus duduk jajar begitu. Tapi gak harus gini. Memanfaatkan situasi. Tadi pegangan. Lu gini. Aku ngeliat. Ini lagi pagi santai dulu. Maksud kita bukan ngeganggu, tapi gue kirain setelah kita ngobrol panjang lebar kemarin akan selesai hari ini. Kita lihat tadi, gue kan kemarin minta atas nama teman-teman. Maksudnya mendapatkan tempat yang nyaman juga. Alhamdulillah, terima kasih tim YKS hari ini dikabulin. Alhamdulillah. Ada sofa. Udah ada alat band. Tuh. Udah. Tuh. Tapi kesini. Ini kenapa jadi tambah keren?
ada lampu-lampu. Ada lampu disco, ada DJ. Sofanya ganti lagi lebih bagus. Terus masalahnya. Berarti kan gak sama. Berarti perbedaan lagi, perbedaan perlakuan. Gak boleh gitu loh. Bapak-bapak gitu ya, sirik-sirik mulu ya. Bukan masalah sirik, bukan masalah sirik. Tapi kan sama. Gue ikan ada siriknya. Sirip, sirip. Lihat. Lihat sofanya, lihat tuh. Lihat Ujo, lihat tuh. Lihat sofanya. Lihat sofanya. Ada DJ segala, terus ada teman-teman bidadari-bidadari. Aku tahu pasti sekarang kayangan kosong. Karena bidadarinya pada ngumpul di sini. Ini ada Bela Sapira. Lagi mbak-mbak kok pada mau sih dampingi orang-orang begini. Kamu bisa, bisa gak mukanya cantiknya biasa aja? Udah. Gimana? Sini kita lagi ngobrol-ngobrol sini. Enggak, coba jelaskan dulu. Jelaskan kenapa masih ada perbedaan. Jelaskan apa? Udah enggak usah monitor-monitor apa. Enggak, sebenarnya kan kalau mau menerima apa yang kita terima kan sebenarnya harusnya bersyukur. Kemarin komplain katanya punya numpluk udah kita kasih, harusnya kan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, tapi sampean juga lebih ini, lebih alhamdulillah. Loh, ini saya lebih alhamdulillah lagi. Pak, tadi lihat enggak? Kalau kemarin udah dibuktiin kan ya? Udah dibuktiin yang fansnya paling banyak siapa? Kita atau bapak-bapak ini? Nah, udah terbukti kan? Camkan itu. Camkan Pak. Duh, baru nyanyi 3 kali aja terbukti. Fi, ruangannya. Ini wilayah saya, Bapak. Bapak datang-datang kemarin enggak datang, tiba-tiba naik-naik. Ini ruangan dia lebih bagus. Ini ceweknya cantik-cantik aku lihat. Langsung arahin lah. Aku gak boleh kesini. Bapak, sama aku aja. Pak, tolong dikeluarin Pak. Ini bantik dulu. Aku artis juga. Iya kali, kita artis kali. Ini tenda YKS di sebelah. Tenda YKS di sana, artis YKS. Oh, dipisahin? Satu tenda rame-rame. Om bikin persaingan ya? Bukan. Om bikin persaingan dia? Kayaknya iya. Mereka treatmentnya beda lagi, lihat ada lampu disco. Kamu suka disco ada ternyata? Ada DJ di belakang, ada DJ. Saya padahal satu aliran loh sama saya loh. Kok saya gak boleh diajak gabung sih di sini? Jangan Pak. Enggak, kayaknya Pak, tolong Pak, ini Pak. Pertarungan lah kayaknya. Ganggu istirahat. Mama. Emang maunya gimana lagi? Karena gini aja deh. Ya sama rata, sama rata. Bapak, tolong, dikeluarin aja, Pak. Kenapa masih kayak gini? Kenapa masih beda-beda? Terus kita ruangnya artis di sebelah, talent YKS. Kita perlu tenang, perlu buat ngapalin treatment cerita. Kenapa ada musik-musik berisik, kita keganggu dong. Keganggu. Karena kalau profesional masalah rame atau enggaknya kan pasti bisa. Coba ke teman-teman. Entar kalau salah lu juga ya kan yang ini kreatif bikinnya. Konsentrasi profesional apaan? Profesional lu. Ini nih yang saya enggak demennya nih, ya kan? Kita di Surabaya, ya kan? Mereka hujan-hujanan ditahan, nunjukin kalau mereka mau. Mereka hujan-hujanan lu enak-enakan. Oh iya. Mereka kedinginan lu anak-anak. Enak-enakan di sini sama cewek, sama perempuan. Lagi baru ya, agak pakai jauh. Ya lu punya perasaan enggak sih? Apaan sih deh? Dia ngomong nih, Cesar. Bisa ngomong, Cesar. Enggak ada perasaan. Bini lu di rumah ngedoain lu sampai gini. Ger-angger, Bapak Ger. Suamiku ya Allah, lagi kerja lu sama ceweknya. Ya Allah. Enggak, ini mah teman-teman. Teman-teman semua. Bapak jangan salah pikir. Jangan gitu. Enggak, pokoknya gua mau terima. Kenapa masih beda-beda kayak gini? Hah? Pak, boleh enggak, Pak? Enggak, Pak. Pak, enggak bisa lu kayak gini, Pak. Pak, enggak bisa kayak gini, Pak. Pak, tolong, Pak. Cinta.